Hai Goesmania, sekarang kita sedang ingin mengerjakan satu unit frame sepeda De Rosa. Nah, ini untuk kondisinya sebenarnya masih sangat bagus, sangat rapi. Tapi ada beberapa bagian yang terkena dent, sehingga untuk di bagian-bagian tertentu kita mesti di repair untuk paintingnya. Nah, untuk paintingnya sendiri sebenarnya warna ini adalah special color, multicolor yang orang bisa dikatakan dengan warna bunglon ataupun kameleon. Nah, kalau untuk warna-warna bunglon seperti ini, untuk proses pengerjaannya memang harus sedikit lebih detail, sedikit lebih teliti, dan juga warnanya harus pas. Oleh sebab itu, kita mengerjakan untuk proyek yang kali ini harus sedikit hati-hati dan tingkat detailnya harus sangat tinggi. Nah, yang pertama-tama ada beberapa bagian yang sudah kami tandakan. Ini sebenarnya udah terkena dent, dan juga ada beberapa bagian, dan sampai bagian ke belakang ada yang cacat, sehingga sepeda ini menurut pemiliknya pengen di repair sehingga mulus kembali. Kita lihat untuk proses perbaikannya dan hasilnya seperti apa. Oke, see you. Sahabat Goesmania, sekarang sepeda yang kemarin kita repair sudah selesai dan hasilnya sangat maksimal. Kenapa? Karena untuk perbaikan frame sepeda seperti ini dengan warna-warna kameleon ataupun warna bunglon ini memang memerlukan teknik khusus ataupun perbaikan yang memerlukan tingkat detail yang sangat tinggi. Nah, sekarang untuk perbaikannya sudah sangat bagus dan sangat sempurna. Tidak ada lagi kerusakan-kerusakan di bagian yang kita perbaiki, di bagian atas, di bagian samping seperti ini, dan juga di bagian bawah yang kemarin ada cacatnya, sekarang sudah rapi semua. Nah, jadi untuk prosesnya untuk sepeda ini sudah selesai, dan sekarang kita tinggal nunggu aja si pemilik untuk ngambil dan siap dipakai lagi untuk sepedanya. Jadi buat teman-teman yang sepedanya mengalami kerusakan, cacat, ataupun pengen di-repaint ulang seperti ini, silakan mampir ke bengkel kita di Tommy Airbrush.